Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Padu, apa khabar anda semua dan saya harap anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Terima kasih kerana terus setia menyokong channel saya, Abdul Muiz Rosli. Kepada anda yang baru sahaja mengenali channel ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe video-video saya kerana selepas ini lebih banyak perkongsian berkenaan dengan hala tuju pendidikan yang akan saya berikan kepada anda semua. Baik, para penonton yang saya kasihi, banyak soalan yang saya terima, cikgu, sekarang ni saya tak tahu saya nak pilih kursus apa ataupun program apa, cikgu. Banyak sangat program ni. Kalau kita lihat ya, pelajar-pelajar sekalian, untuk pelajar SPM saja ada lebih 500 program yang kamu boleh pilih, termasuk program bertemu duga. Kalau tolak program bertemu duga, ada lebih kurang 400 lebih kursus yang boleh dipilih. Mesti pening kan? Okey, baik, pelajar-pelajar sekalian, tak kiralah masalah ini bukan hanya dihadapi oleh pelajar-pelajar lepasan SPM, STPM, staf-staf dan sebagainya pun ada juga masalah ni. Baik, kalau tanya saya macam mana nak buat, yang pertama sekali, pelajar-pelajar sekalian, yang pertama sekali, kalau anda memang blur betul, anda tak tahu sangat nak jadi apa, senang saja, anda hubungi semula cikgu bimbingan dan kaunseling anda, guru bimbingan dan kaunseling anda, cakap dekat cikgu kaunseling, cikgu saya nak isi ataupun saya nak buat inventory minat kerjaya. Inventory minat kerjaya. Bukan nak katakan inventory minat kerjaya itu mungkin 100% tepat, tidak. Tetapi kita boleh nampak kecenderungan kita ke arah mana, ke mana kita nak pergi, ke mana kita nak halakan masa depan kita. Kita dah nampak dah lebih kurang gambaran ke arah mana kita nak pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, para pelajar sekalian, kalau anda rasa tak tahu nak pilih kursus apa, fikir satu pekerjaan yang bermain dalam fikiran anda, kemudian cuba tengok dekat ijazah itu kan, sebab dekat UPU tu dia ada laluan kerjaya, dia ada pilihan laluan kerjaya bahagian bawah sekali, itu dia ada pilihan laluan kerjaya, anda boleh semak. Bila anda semak, anda cari kerjaya apa yang anda nak jadi, kemudian pergi tengok syarat yang dia nak. Pergi tengok syarat yang dia nak. Dia macam ni. Kerjaya ni, dia ada dua jenis. Yang pertama, kerjaya yang memerlukan kepakaran yang tertentu. Sebagai contoh, nak jadi seorang lawyer, mestilah memerlukan kepakaran dalam bidang undang-undang. Nak jadi doktor, mesti ada kepakaran dalam bidang perubatan. Nak jadi pegawai-pegawai tertentu ataupun accountant dan sebagainya, dia memerlukan kepakaran dalam bidang-bidang yang tertentulah kan. Jadi bila anda dah nampak apa anda nak jadi, tengok pula syarat-syarat yang diperlukan untuk sambung ijazah, maka anda akan nampak, oh, hala tuju aku begini. Faham tak, pelajar-pelajar sekalian? Okey, katakan macam ni. Anda terfikir, saya ni nak jadi macam accountant pun ya, nak jadi cikgu music pun ya, nak jadi cikgu seni pun ya. Okey, bila dah nampak apa yang anda nak jadi, cuba semak dekat UPU, panduan UPU, e-panduan tu kan, tengok di bahagian ijazah, tengok syarat-syarat dia. Sebab syarat nak jadi cikgu seni lain, nak jadi cikgu music pun tak tentu sama kan. Anda tengok syarat dia apa. Oh, syaratnya begini, 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 begini. Okey, bila dah nampak dia punya syarat begini, 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 begini kan, anda dah nampak, oh, rupanya dekat diploma aku kena begini, 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 ataupun dekat STPM begini, begini, begini. Ha, berapa banyak begini dah kan. Nampak tak, pelajar-pelajar sekalian? Nampak tak? Ha, bila anda dah tahu, cari satu keyword, kata kunci apa yang anda nak jadi, insyaAllah anda akan nampak ke mana hala tuju anda. Baik, saya kira setakat itu saja. Terima kasih kerana sudi menonton channel saya. Stop wishing, start doing, fikir-fikirkan. Mudah-mudahan segala impian kita akan menjadi kenyataan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waduh.